Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gue David Nurbianto. Sekarang gue lagi ada di RTV. Nah, ngapain sih gue di sini? Pasti lo semua udah tahu karena di belakangan ini gue sering promo di sosial media gue kalau bakal ada yang namanya Sekolah Stand Up Milenial. Apa sih Sekolah Stand Up Milenial itu? Ikut gue ke atas, nanti gue jelasin ya. Nah, sekarang gue udah ada di dalam kantor RTV. Ini dia, di belakang gue ini adalah penghargaan yang bisa disebut luar biasa. Hah? Karena ini adalah pencapaian-pencapaian dari RTV. Gokil banget. Makanya penasaran kan gimana stand up comedy ada di RTV. Buat kalian yang kangen sama stand up comedy, bisa banget langsung aja nonton RTV. Kali ini konsepnya beda. Karena kali ini konsepnya adalah sekolah stand up milenial. Apa itu sekolah stand up milenial? Yang pasti pesertanya khusus untuk pelajar. Jadi buat lo semua para pelajar di seluruh Indonesia yang biasanya cuma bisa menikmati stand up comedy sebagai penonton, sekarang lo bisa jadi pelaku. Biasanya lo cuma ketawa nontonin, sekarang lo bisa bikin orang ketawa. Nah, di sekolah stand up milenial ini gua dipercaya jadi wali kelas. Kantornya. Ya Pak. Halo. Pak, hari ini belajar apa Pak? Oh, belum ada pelajarannya. Saya masih nyusun kurikulum nih. Oh, ya baik Pak. Saya mau ketemu kepala sekolah dulu di dalam. Oh, siap Pak. Siap. Mari Pak, permisi ya Pak. Nah, penasaran kan tugas wali kelas sebagai apa? Jadi mirip-mirip sih sebenarnya sama mentor. Nah, tugas gua adalah gua bertanggung jawab bikin lo semua para pelajar jadi lucu. Pokoknya yang nggak lucu jadi lucu banget. Yang udah lucu jadi lucu banget. Oh. Sekarang gue mau syuting promonya dulu ya. Jadi jangan lupa tungguin Sekolah Stand Up Milenial hanya di RTV. Makin cakep. Halo teman-teman, hari ini gue lagi ada di RTV. Tuh, ini para pekerja kreatif RTV, tuh masnya lagi sibuk, maaf mas yang ngeganggu. Kali ini gue mau syuting stand up milenial. Siapa itu? David? Ada David Nurbianto. Ternyata di sini ada David Nurbianto. Lu ngapain di sini, Pit? Gue syuting promo, lu ngapain? Syuting promo program apaan? Sekolah stand up milenial. Lah, sama sama gua. Gua jadi wali kelas, lu jadi wali apa? Gua wali kelas juga, masih sama sih. Jadi kita satu job bareng dong. Jadi makin seru dan makin rame dong nih sekolah stand up milenial. Jadi rame banget, katanya ada selain kita juga kan? Ada kepala sekolah juga. Ada pastinya. Kepala sekolah juga. Ada wali murid juga. Wali murid juga. Nah, kita lagi nyari nih pesertanya atau anak didiknya. Anak didiknya? Jadi buat teman-teman jangan lupa yang mau daftar aja langsung. Yang mau jadi wali kelas saya nih Dwi Purwoto, ada David Nurbianto. Ya, yaudah kalau gitu kita syuting dulu aja gitu. Tuh, jadi jangan lupa buruan daftarin diri lo semua di sekolah stand up milenial. Ikutin audisinya ya. Ikutin audisinya. Jangan lupa. Ini sekarang mau ngapain? Mau syuting dulu. Ya, ntar dulu, gue mau kasih tahu juga nih. Ada lagi yang kurang. Jangan lupa juga buat teman-teman semua untuk like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Sekolah Stand Up Milenial. Juga channel YouTube-nya Langit RTV. Langit RTV. Sekarang ya. Sekarang. Ya. Kita syuting dulu nih. Yuk, dadah. Stand Up Milenial. Segera di RTV. Makin cakep.